ketua NOC kita. Baik. Anin gimana menanggapi isu yang beredar tadi yang disampaikan dari Presiden NOC untuk AWBB ini seperti apa Pak? Ya, saya rasa kan memang tadi Pak Okto sebagai Ketua NOC Indonesia mengatakan bahwa Asian Beach Games ini adalah nomor 3 di dunia dari sisi besarnya event setelah Summer Olympic sama Winter Olympics. Jadi Indonesia mendapat kesempatan menjadi tuan rumah, harus kita perjuangkan untuk tetap ada. Karena ini kan reputasi yang cukup penting dipertahankan supaya Indonesia itu selalu menjadi destinasi buat ajang-ajang internasional, terutama olahraga. Dan kita tahu bahwa olahraga itu adalah salah satu diplomasi, selain juga prestasi. Nah, jadi ya kami yang juga terkait kebetulan di dalam tempat itu kan ada open water swimming sama water polo beach game. Ya, kita berharap pemerintah berhasil mempertahankan Asian Beach Games di Indonesia dan menemukan solusi dengan apa pihak-pihak yang istilahnya mengatur, entah IOC atau bagaimana, supaya ya tetap jalan. Nah, karena apa yang kita lihat di kejadian kemarin, apa alasannya apapun, tentu merupakan ya bisa dibilang suatu inilah hal yang disayangkan. Nah, mudah-mudahan dalam Asian Beach Games ini bisa ada solusi yang tentunya menghormati apa ya suatu hak setiap negara, tapi pada kesamaan ya apa yang terbaik buat Indonesia ke depannya. Kunjungan ke sini maksudnya apa sih Pak? Ya, saya berterima kasih kepada Bakri Media, ANTV, FIFA, TV One yang menerima kami dari Komite Olimpiade Indonesia, karena ini silaturahmi di tengah bulan Ramadan itu kan sangat baik, katanya bisa nambah panjang umur sama nambah rezeki. Salah satunya ini sekarang, karena kita mau melihat nih rezeki kita di olahraga ini akan dibawa kemana gitu. Dan saya berterima kasih atas dukungan dari Bakri Media Group yang selama ini memberikan support yang luar biasa kepada olahraga Indonesia. Mudah-mudahan semua hubungan ini bisa membawa prestasi olahraga kita semakin baik.